Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih rekan-rekan pegiat ya, jurnal dan juga para penulis yang terkait tentang tema hari ini, Bapak Ibu ya. Nah, di siang kali ini adalah webinar RJI Jateng seri ke-22 yang mungkin di beberapa waktu yang lalu sempat tertunda gitu ya karena ada Ramadan dan juga Idul Fitri, dan karena itu kami juga mengucapkan mohon maaf lahir batin dari rekan-rekan dan keluarga RJI Jawa Tengah kepada rekan-rekan semuanya, dan mudah-mudahan nanti di agenda ini Bapak Ibu juga bisa mendapatkan banyak wawasan baru terkait dengan penggunaan Mendeley pada artikel berbahasa Arab. Nah, Bapak Ibu, nanti di sesi kali ini ya kita akan bahas, meskipun di topik kita tuliskan terkait dengan Mendeley, barangkali sebenarnya teknis untuk pengelolaan artikel dengan berbahasa Arab ini saya yakin juga bisa dimanfaatkan juga dengan menggunakan RMS lainnya ya, seperti Zotero, seperti EndNote dan lain sebagainya. Nah, ini juga apa namanya? Termasuk juga penting karena kita ketahui Indonesia juga cukup banyak penulis yang terutama terkait dengan kajian keislaman Bapak Ibu ya, yang juga menerima artikel-artikel dalam bahasa Arab. Nah, nanti di sesi kali ini, di siang kali ini, kita akan menyimak paparan dari Pak Helmi selaku narasumber. Nah, Bapak Ibu mungkin juga sudah mengenal beliau ya, karena beliau juga ini advisor di Mendeley. Nah, nanti yang akan kita agendakan ya. Nanti presentasi kurang lebih 20 menit ya. Nanti kita akan perbanyak dari sesi tanya jawab oleh pemateri dan juga para peserta. Nah, sebelumnya Bapak Ibu kalau boleh ya saya bacakan peraturan. Ini nanti harapannya supaya memperlancar kegiatan kita hari ini. Nanti Bapak Ibu dipersilahkan selama Pak Helmi menyampaikan materinya, Bapak Ibu bisa menonaktifkan mikrofon Bapak Ibu ya. Dan kemudian Bapak Ibu bisa bertanya kapanpun, mungkin barangkali ketika Pak Helmi memaparkan ada hal-hal teknis yang beliau sampaikan, Bapak Ibu langsung saja tanyakan di kolom komentar yang ada di Zoom, nanti akan saya rekap. Nah, kemudian nanti terkait dengan rekaman webinar kali ini, kemudian materi, kemudian juga terkait sertifikat, juga Bapak Ibu menghendaki, nanti akan kami sampaikan di akhir sesi. Nah, begitu Bapak Ibu, ya, saya selaku moderator, Eri Kunto Aribowo, ya, dan juga anggota dari Relawan Jurnal Indonesia, khususnya di Jawa Tengah, ya, mengucapkan selamat datang. Nah, kali ini sebelum kita langsung ke materi, saya akan saya kenalkan dulu Pak Helmi, Bapak Ibu ya. Nah, beliau sebenarnya sudah malang melintang ya di dunia perjurnalan. Mungkin jauh-jauh sebelum saya mengenal jurnal, Pak Helmi sudah menapaki ya terkait dengan editor, terkait dengan layouter dan sebagainya. Nah, beliau ini anggota dari Mendeley Advisor Community. Nah, kalau di Indonesia kalau tidak salah sekitar 120-an ya Pak Elmi ya, anggota Mendeley Advisor. Kemudian juga anggota Relawan Jurnal Indonesia, dan kalau di Jawa Tengah beliau menjabat sebagai sekretaris. Nah, kemudian beliau ini juga tutor di Raja Wali 9. Ini kalau tidak salah itu rumah jurnal Wali Songo. Nah, ini terkait dengan teknis OJS, biasanya ini juga Pak Helmi ya yang itu di Wali Songo. Nah, kemudian beliau ini juga anggota komunitas desainer pada 1000.com. Nah, komunitas desainer ya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengunjungi di website beliau ya, barangkali tertarik untuk menggunakan jasa beliau terkait dengan membuat cover jurnal, membuat logo jurnal, dan sebagainya, Bapak Ibu bisa kunjungi di bengkeljurnal.com. Dan situ juga dicantumkan nomor kontak beliau, barangkali Bapak Ibu tertarik, atau mungkin bertanya, atau mungkin terkait editor, layouter yang lain, mungkin bisa Bapak Ibu kontak langsung ke personalnya. Oke,
Ya, Pak Helmi, saya kira itu nanti Bapak Helmi bisa menyampaikan paparan sekitar 20 menit. Apakah cukup, Pak Helmi? Cek, Pak Helmi. Suaranya belum. Pak Helmi, suaranya belum masuk, Pak. Selamat lagi. Selamat Ya, datang, selamat bergabung pada acara webinar dari RC Jateng pada siang hari ini. Perkenalkan, mungkin saya sudah tadi di Helmi Sugianto sudah diperkenalkan oleh Mas Pak Erik. Saya bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, tapi sering di balik layar di sebuah jurnal, Bu. Jadi sering nggak tampak itu. Mungkin terkait sama editnya pada artikel berbahasa Arab mungkin tidak jauh beda dengan kita menggunakan Mendeley pada artikel-artikel berhuruf Roman script. Mungkin saya bisa langsung share screen. Bisa, ya? Langsung ke ini ya. Apakah share screen saya bisa dibaca, Bapak Ibu? Bapak Ibu Sarubati, apakah bisa dilihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, ya? Ya. Untuk judul acara hari ini, webinar RC Jateng yang ke-22 tentang penggunaan Mendeley untuk artikel berbahasa Arab. Kita selenggarakan pada Jumat 4 Juni tahun 2021. Kemudian sekilas tentang saya sudah disampaikan. Ini tentang latar belakang. Kemarin kami dari teman-teman advisor Mendeley diskusi, bisa nggak untuk artikel berbahasa Arab kita gunakan Mendeley dengan utuh? Mungkin atas diskusi tersebut kami berusaha untuk mencoba simulasi, akhirnya bisa. Maka kita pada hari ini kita mencoba untuk menyampaikan sedikit hasil diskusi kita. Mungkin nanti bisa ada saling memberikan tambahan karena ini masih bersifat awal, mungkin masih ada sedikit kekurangan. Ya. Tentang prasyarat, untuk Bapak-Ibu bisa melakukan edit layout terkait Mendeley, huruf berbahasa Arab adalah komputer harus bisa digunakan untuk mengetik huruf Arab. Jika belum bisa, dilakukan penambahan linguis pada setting Windows dan melakukan pengaturan numeral pada Windows, pada MS Word. Kita langsung ke selanjutnya. Ini sekedar tambahan untuk Windows setting. Kita masuk ke Windows setting, kemudian Bapak Ibu masuk ke sini ke Time and Language, kemudian Bapak Ibu pilih Language, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ya. Ini ada Add a Language. Silakan Bapak Ibu klik Add. Nanti akan muncul pilihan-pilihan Bapak Ibu. Bahasa Arab yang mana yang mau Bapak Ibu gunakan? Ini ada Arab Mesir, ada Arab Libya dan lainnya. Saya pilih Arab yang Saudi Arabian. Kita klik ini kemudian kita klik next. Nanti kita simulasikan. Selanjutnya setelah itu Bapak Ibu pilih install. Selanjutnya akan muncul seperti ini. Di tabel di daftar English Bapak Ibu ada English, kemudian ada English Amerika, ini ada tambahan lagi yang barusan kita tambahkan, Arabic, Saudi, Arabia. Selanjutnya, untuk setup pada MS Word, Bapak Ibu bisa buka Word-nya dulu, kemudian masuk ke file, kemudian more, kemudian option. Sekali lagi, buka MS Word, kita masuk pada file, kemudian more, kemudian ini option, akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya, Bapak-Ibu, pilih pada menu advance, kemudian dicari pada bagian yang mengatur tentang numeric, yang ada numeral,
silakan Bapak Ibu pilih kontak. Kalau ini tidak dilakukan, maka nanti angka-angka yang muncul di halaman kerja Bapak Ibu akan berupa angka-angka Latin, masih 1-2 bukan angka Arab lagi. Selanjutnya, setup selanjutnya adalah memilih opsi pada bagian taskbar Windows Bapak Ibu, yang bawah pilihlah yang simbol huruf Ain, yang menjelaskan nanti akan untuk menulis teks Arab. Kalau Eng berarti posisi untuk mengetik bahasa Inggris atau huruf Latin. Kemudian pengaturan setup layout ini pada page setup Bapak Ibu ini terkait apabila Bapak Ibu mau mengedit artikel full Arab satu buku, okay. Otomatis halaman dimulai dari halaman bukanya head kanan seperti Bapak Ibu membuka Al-Quran, maka pilihannya adalah right to left, okay. Ini dipilih right to left jika dalam keseluruhan buku itu full bahasa Arab. Selanjutnya, seperti ini. Selanjutnya Bapak Ibu silakan pada page setup-nya seperti ini, cara memunculkannya. Kemudian ini, kemudian ketika untuk yang dalam satu artikel itu multi, seperti dalam jurnal kan ada artikel pertama menggunakan bahasa Inggris, kemudian artikel kedua bahasa Arab. Maka penomoran halamannya mengikuti penomoran buku atau jurnal berbahasa Roman script. Jadi halamannya dibuka dari kiri. Maka pilihannya nanti tetap dipilih left to right. Ini sebenarnya nggak penting kalau untuk author, ini tidak penting. Yang penting untuk seorang copy editing layout ini penting. Jadi sebagai author nanti Bapak Ibu tidak perlu memikirkan ini. Ini untuk ranah ketika Bapak Ibu mau sampai tahap ngeprint sendiri sampai layout diperlukan setup sampai seperti ini. Ya. Oke. Setelah itu pada tahap pengaturan footnote, ya. Untuk footnote garis separatornya kalau artikel Latin atau Roman script itu garisnya di sebelah kiri. Kalau teks Arab biasanya di kanan. Bagaimana untuk memindahkannya? Silakan Bapak Ibu masuk ke MS Word Bapak Ibu, kemudian pada bagian view, diklik bagian view, kemudian diklik graph. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Okay. Nanti hurufnya akan tampil seperti ini, tidak huruf yang bagus lagi. Seperti ini, kemudian Bapak Ibu silakan klik Ctrl ALTF sehingga muncul screen seperti screen berikut ini. Ada all footnote, silakan Bapak Ibu pilih footnote separator. Kemudian akan tampil seperti ini. Oke, footnote separator. Kemudian silakan Bapak Ibu yang tadi garis separatornya di blok, kemudian diklik paragraf, kemudian dipindah ke posisi kanan. Oke. Kanan. Maka akan seperti ini, garisnya akan berpindah di sebelah kanan. Kemudian Bapak Ibu kembali ke word-nya dipilih print layout. Maka akan kembali seperti ini. Hurufnya sudah ke huruf normal, tampilan view, dan garisnya berpindah ke kanan. Ya. Kemudian terkait tentang Bapak Ibu bagaimana meng-entry library pada Mendeley. Ini kita screenshot-kan hasil sebuah footnote pada sebuah artikel. Seperti ini, Musa Ismail, kemudian bukunya berjudul Amalu Ahlul Madinah. Ya. Jadi, kenapa Bapak-Ibu sebaiknya mengambil data dari footnote? Kalau ada, ya, karena di footnote itu nama autornya belum dibolak-balik, masih asli. Sehingga kita mengentri ke library, nanti akan
tidak akan bingung lagi. Kita contohkan, kemudian kita, ya, seperti ini, kita masuk ke Mendeley kita, author name-nya kita copas dari footnote tadi, kita masukkan ke kolom author. Ini sama seperti di Mendeley untuk huruf huruf Latin, paste di situ, tidak perlu membolak-balik, cukup di paste lalu di enter. Ketika di enter akan posisinya akan terbalik sendiri. Ya. Beda halnya dengan apabila autornya itu berupa lembaga atau tim, sehingga tidak perlu dibalik mesin. Contohnya, buku itu ditulis oleh tim dari tim penyusun buku Kemenag RI. Kalau Bapak Ibu memasukkannya sebagai author di enter, maka yang akan tampil sebagai nama belakangnya adalah RI-nya. Nanti ketika disitasi muncul RI, RI, 2010. Jadi akan membingungkan. Maka untuk author yang berupa lembaga atau tim, sebelum jangan di-enter dulu, nanti dipilih institution atau organisasi. Ya. Jadi nanti posisi nama author name-nya tidak akan terbalik saat disitasi di dalam EPE atau di dalam daftar pustaka. Ya. Kemudian dilanjutkan pengisian judul, tahun, dan kota terbit, save, dan lakukan untuk sumber yang lain. Ya. Kemudian, seperti ini hasilnya. Kita isi, kemudian kita isi semua kota terbitnya, kemudian isikan publisher-nya, kemudian kita klik save. Kemudian hasilnya seperti ini, maka akan muncul ini, Amalu Ahlil Madinah, yaitu amalan perbuatan-perbuatan warga penduduk Madinah, seperti ini hasilnya. Jadi tetap bisa kita isikan. Ini hasil seperti ini. Kemudian terkait penggunaan Mendeley Importer juga sama. Caranya seperti Bapak-Ibu menggunakan di Mendeley huruf Latin. Sebagai contoh kita masuk ke web diet Al-Arham, tadi saya pilih ada berita seperti ini, berita dari Mesir tentang Presiden Sisi menerima kunjungan dari tamu negara lain seperti ini. Silakan Bapak Ibu buka webnya, kemudian kita klik tool di sini, tool Mendeley Web Importer. Ya. Kemudian silakan Bapak Ibu klik. Ya. Jika Bapak Ibu belum posisi login, akan diminta login dulu, diminta sign in. Kemudian silakan Bapak Ibu masukkan akunnya, kemudian sync. Selanjutnya akan tampak halaman seperti ini. Seperti ini, guys. Tahap pertama adalah Bapak Ibu sebelum menyimpan diusahakan kita buat folder dulu biar tertata rapi sebagaimana disampaikan oleh Pak Muskan Abi dulu tentang manajemen referensi itu harus tertata rapi, harus dibuat folder-folder. Maka silakan Bapak Ibu di folder ini kita bisa saya kasih simulasi Arabik. Kita klik add, kemudian akan tampil seperti ini. Kita centang artikel atau berita yang mau kita import, kemudian kita klik add. Setelah itu kita lakukan sinkronisasi karena hasil importing pada Mendeley Web Importing itu tidak akan masuk ke Mendeley Web Desktop kita sebelum kita lakukan sinkronisasi. Maka langkah selanjutnya adalah kita klik sync. Kita tunggu sampai muncul seperti ini. Ini tadi ya, berita tentang penyambutan Presiden Sisi terhadap tamu negara. Seperti ini. Ini akhirnya muncul ini. Ini hasil importing dari Mendeley Web Importer. Dari sini terlihat bahwa hasil importing cenderung tidak lengkap. Ini author name belum ada, portal web belum ada, account-nya belum ada. Maka Bapak Ibu silakan dilengkapi dengan mengacu pada web yang bersangkutan. Ya, kita lengkapi seperti ini. Ini ditulis oleh Wasam Alim. Kemudian ini portalnya, ini tahun publish-nya. Setelah itu seperti ini, kita
langsung kembali ke praktek dulu. Ya. Mungkin sekilas itu apa perlu yang kita yang kami sampaikan tadi dipraktekkan untuk setup Windows-nya. Mungkin dari saya cukup sekian. Mungkin kita kembalikan waktunya ke Pak Erik. Oke, Pak. Oke, terima kasih Pak Helmi. Mungkin tampaknya perlu ya Pak Helmi ya. Pak Helmi screen sharing langsung aja live Oke. di ini ya, di Word-nya. Ya. Karena Oke. mungkin barangkali ada beberapa yang Tidak settingannya paham ya. masih normal ya, belum Ya. bisa ngetik Arab dan juga mungkin belum bisa mengatur Oke, dari siap. ekran Terima TV. kasih. Terima kasih. Tahapan selanjutnya kita praktek dulu Pak, praktek di MS Word. Belum praktek mandiri dulu, Pak. Karena ini prasyarat untuk bisa ngetik Arab harus buat Windows-nya atau MS Word-nya diislamkan dulu. Istilahnya biar biar tahu huruf Arab dulu maksudnya. Karena tidak semua komputer kita, laptop kita setup Arabiknya. Ya, kita langsung ke Word. Ya, saya masuk ke sini dulu. Ya, saya share screen lagi. Apakah Bapak Ibu sudah bisa melihat share screen kami? Sudah bisa, nggih? Sudah, Pak. Ya, ya. Tadi yang saya sampaikan tentang pengaturan pada Windows-nya dulu. Kita masuk ke setting. Untuk ini kelihatan apa tidak untuk settingnya ini? Bentar, ulang lagi. Ya. Saya share screen untuk settingnya. Setting. Kelihatan. Setting. Settingnya. Sebentar ya. Share screen. Kok nggak kelihatan? Iya, bentar. Ya. Ya. Bapak Ibu bisa lihat ya untuk tampilan ini pada setting Windows. Bisa Pak Erik kelihatan? Bisa Kelihatan lah. ya? Ya. Silakan Bapak Ibu klik di sini di Time and Language ya ini ya. Sini. Ya. Kemudian pada Language sini. Pada Language ya. Ya, seperti ini. Ya, ini kan karena sudah saya melakukan penambahan. Yeah. Saya hapus dulu, ya. Biar pura-pura belum belum ada, ya. Saya hapus dulu. Ya, ada. Silakan Bapak Ibu klik Add Language sini. Add Language. Ya. Add Language. Kemudian kita cari Arabic Saudi. Ya. Ini ada Arabic Aljazair, ada Bahrain, ada Mesir, ada Irak. Kita pakai yang universal ada. Karena kita basic kita mengambilnya di Arab, kita pilih Arabic Saudi Arabian. Ini ya. Klik. Kemudian kita klik next. Ya, next. Ya, seperti ini. Al Arabia, Al Mamlakah, Al Arabia, Al Saudi maksudnya bahasa Arab dari versi Saudi Arabia. Kemudian kita klik install. Install seperti ini. Maka akan muncul ini di bawah ini. Tadi kan sudah saya hapus, saya ulangi lagi. Ini sudah muncul. Seperti ini, guys. Sudah Bapak Ibu bisa dilanjutkan? Pak Erik bisa dilanjut? Pak Erik bisa dilanjut Sama. ya? Bisa dilanjut ya? Ya. Ini untuk tahap setting Windows-nya agar bisa untuk mengetik atau menulis teks Arab. Kita kembali ke MS Word dulu. Ya. Kita share screen lagi. Kita masuk ke dokumen lagi. Kita share. Ya. Sekarang setup pada MS Word-nya. Ya. Silakan Bapak Ibu diketik di sini. Ya. Ini buktinya setelah Arab di sini, guys. Ya. Ini. Ya. Ini. Ya. Ini menandakan bahwasanya instalasi Bapak Ibu sudah berhasil. Ya, seperti sudah berhasil.
Kemudian tadi saya sebutkan bagaimana cara mengaktifkan ini, ada dua cara. Silakan Bapak Ibu klik kontrol tadi ya. Kontrol kemudian plus Alt. Kontrol Alt akan muncul seperti ini. Ya, ulang lagi. Shift Alt bukan Kontrol Alt, Shift Alt. Alt. Nanti akan bisa untuk menulis Arab, Arabic keyboard ya seperti ini. Saya ulangi lagi ya. Ya. Save Alt ini hasil seperti ini. Kalau mau kembali ke teks Latin lagi, kita enter, kita kembali ke Save Alt lagi akan berubah menjadi keyboard Latin lagi. Ini cara pertama. Cara kedua, Bapak Ibu bisa tadi memilih di taskbar bawah ada eng, ada AR, ada tanda air, pilih di situ. Ya. Sekarang setup untuk pengaturan numeric atau numeral. Ya. Ya. Ini numeralnya kita file, kemudian more, kemudian option. Ya. Ini tadi pada kolom advance. Bawah kita cari yang tentang numerical. Ini kita pilih kontak. Kita coba kita pilih yang lain selain tidak kontak. Misal kita pilih Arabic ya. Pilih Arabic, kita klik. Justru untuk ngetik huruf, maksudnya untuk angka Arab tidak bisa. Angka Arab kita saya ini kan sudah pakai kursor Arab, tapi ngetik angka Arab masih tetap angka Latin karena kita pilih tadi pilih Arabic. Maka kita pilih yang kontak sini. Ya, kita pilih kontak, kembali ke sini, more, kemudian option, advance lagi, kemudian kita pilih di numerical-nya, numeral-nya kita pilih kontak. Bisa dilihat, ya? Jadi untuk numeral-nya kita pilih kontak, untuk month name atau untuk bulannya kita pilih Arabic. Kontak dan Arabic jangan sampai kebalik. Kita pilih OK. Ya, ini otomatis divide-nya angkanya akan berubah menjadi angka Arab. Bisa dilihat ya, angka 14 ini. Ini angka 14 efek dari pengaturan numeral. Numeral atau numeric ya, seperti itu ya. Kemudian tadi tentang pengaturan footnote. Pengaturan footnote yang sisi bawah ini. Kita kembali ke sini, misal ini belum kita setting footnote-nya, kita pura-pura untuk menurunkan footnote manual ini. Ini akan muncul di sebelah kiri. Karena ini untuk layout atau editing bahasa Arab, maka garis ini kita pindah ke kanan. Caranya gimana? Caranya kita buka ke sini, ya. Kita klik view, view, ulang lagi. View, kemudian ini ada draft. Draft, ya. Draft, seperti ini. Ya. Nanti angkanya berubah. Tadi hurufnya, huruf yang standar, ketika dipilih draft, hurufnya huruf yang minimalis. Ya. Kemudian kita pilih Ctrl ALTF. Ctrl ALTF. Ya. Akan muncul ini. All footnote. Ya. Kemudian kita pilih di bawah sini ada footnote separator. Maksudnya apa itu? Footnote separator adalah garis pembatas antara teks artikel dan footnote. Kemudian footnote continuous separator itu jika footnote-nya dalam satu halaman tidak selesai akan disambung di halaman lain, maka biasanya ada garis panjang memanjang full dari kanan sampai kiri, itu footnote continuation separator. Kita pilih yang separator dulu seperti ini. Kita kemudian kita blok ya. Kita klik paragraf. Kemudian kita pindah ini yang semula left, kita pindah right. Right, nggih. Oke, akan pindah di sisi kanan. Ini nggih. Bisa Bapak Ibu bisa dilihat nggih. Apakah garisnya harus sepanjang ini?
Tidak, Bapak Ibu bisa mengedit lagi, bisa mengedit sendiri. Kalau saya cenderung pakai edit sendiri, pakai garis underscore seperti ini, biar tidak terlalu panjang. Oke, underscore, underscore berapa kali? Antara 5 atau 10 ulang lagi ya. Underscore 1, 2, bentar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekian aja agak bayang-bayang. Ya. Kalau Bapak-Ibu lihat di jurnal-jurnal yang ada, itu antara garis footnote dan artikel terlalu mepet. Itu apa sebabnya? Karena itu pakai default. Tuh. Maksudnya pakai bawaan. Bapak-Ibu bisa mengaturnya, bisa ngasih space-nya dijarakin biar nggak terlalu mepet. Bisa di-block dulu, kemudian klik paragraf, kemudian ini dikasih before-nya misal 12, after-nya 6. Paham nggih? Before-nya 12, after-nya 6. Nanti jaraknya tidak akan terlalu mepet dengan artikel. Ini bisa dilakukan untuk artikel berbahasa Inggris, Indonesia, atau berbahasa Arab, tinggal midah-midah posisi saja. Ya. Setelah itu, silakan Bapak-Ibu kembali ke tampilan normal dengan mengklik print layout. Ya, seperti ini. Print layout seperti ini. Maka akan seperti ini di bawah. Garisnya muncul di bawah seperti ini. Oke. Kita contohkan lagi, simulasikan untuk footnote-nya. Kita ulangi lagi. Ya, misal kita reference, insert footnote. Ini belum. Kenapa dia posisi di kanan? Bapak-Ibu bisa dilihat, ya. Ini, kenapa ini footnote-nya di kiri, tapi garisnya di kanan? Karena kita belum mengatur atau memindahkan posisi teks direction-nya. Ya, kita misal abi-abi. Ya, misal kita pilih ini, di home, kemudian kita pilih ini ya, yang ada gambar kayak tanda segitiga ada huruf P. Ini kita balik yang kanan, kan balik ke sini ya. Karena nanti kita alokasikan untuk huruf Arab, maka kita harus tag direction-nya harus dipindah ke kanan. Ini contoh untuk pengaturan setup halaman. Ya, ini untuk setup dulu, belum masuk ke artikel berbahasa Arab, baru pengaturan footnote-nya, pengaturan letak. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut? Pak Erik, ada yang ditanyakan dari Bapak-Ibu yang lain? Kalau di kolom komentar, kolom chat belum ada, Pak. Belum ada ya? Oke, Bapak-Ibu silakan jika ada pertanyaan barangkali terkait dengan instalasi untuk keyboard Arabic ya. Karena pada prinsipnya untuk menulis teks Arab, jadi piranti kita harus mendukung dulu keyboard Arab. Jadi seperti yang tadi ditampilkan dan didemonstrasikan oleh Pak Helmi, jadi Bapak-Ibu bisa menambahkan keyboard melalui pengaturan di Windows. Kalau untuk Mac, sebenarnya tidak jauh berbeda, Bapak-Ibu tinggal cari saja terkait pengaturan bagian keyboard. Ya. Keyboard nanti tinggal tambahkan Arabic, dan biasanya menggunakan pilihan untuk Saudi Arabia. Ada yang lain? Sepertinya belum ada, Pak Helmi. Ya. Ya. Kita lanjutkan lagi untuk bagaimana kita mengedit. Bentar. Kita masuk ke sini lagi. Saya share screen dulu. Kita masuk ke sini dulu ya. Masuk ke artikel ini. Lalu akan saya kopaskan teks berbahasa Arab dulu. Saya kopaskan teks berbahasa Arab dulu. Ini. Kopaskan. Bentar. Ya. Bentar. Aduh. Ya. Kontrol C. Saya akan masukkan teks di dokumen juga. Ya. Saya deal dulu semuanya. Saya masukkan seperti ini. Ya. Bapak Ibu bisa lihat ini ada artikel kutipan yang pernah saya layout
di jurnal di UIN Wonosobo tahun 2018, saya kopas satu subnya aja seperti ini. Ini tentang tadi hakikat amal-amal penduduk Madinah seperti ini. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini tadi yang saya sampaikan. Ini ada footnote seperti ini. Ini kan masih manual. Bagaimana Bapak Ibu mengentri ke library Mendeley? Ini yang Musa Al Ismail sudah saya contohkan. Kita contohkan yang kedua, ya. Yang kedua. Kita copy judulnya. Kemudian saya share screen, apakah ini bisa dilihat untuk share screen kami? Yang untuk share screen untuk bentar. Share screen untuk Mendeley. Bapak Ibu bisa lihat? Ya, sekarang sudah. Oke, sudah dilihat. Kita ini tadi untuk buku karena cenderung manual, kita masukkan ke folder yang kita buat tadi. Kita add manually, ya. Kita masukkan autornya dulu. Ini. Autornya Abdurrahman As-Sa'lani. Langsung kita enter. Ya, enter akan kebalik sendiri. Jadi As-Sa'lani, Abdurrahman. Jadi nanti nama yang disitasi adalah As-Sa'laninya. Sekarang kita step-stepnya atau jenisnya kita pilih book. Kemudian kita copy-kan tadi yang untuk kita copy-kan ini judulnya. Judulnya adalah kembali ke Mendeley. Judulnya adalah ini. Ya, judulnya adalah Usulul Fiqih Al-Imam Malik atau Dasar-dasar Ilmu Fiqih oleh Imam Al-Malik. Kita masuk di situ. Kemudian kita masukkan tahun terbitnya. Tahun terbitnya adalah tahun 2003. Misal. Kita masuk tahun 2003. 2003. Kemudian kita isikan tentang kita isikan ini tentang publisher-nya adalah panjang sekali ya, kita di sini ya, kita copy-kan, kita isikan di sini di publisher-nya. Kemudian kita isikan untuk kotanya terbit di Riyadh seperti ini. Ya. Setelah itu ketika dianggap cukup, silakan Bapak Ibu klik save. Ya. Ini ya, yang baru terakhir. Usulul Fiqih Al-Imam Al-Malik. Ya. Ya, sekarang kita terapkan pada artikel ya. Ini. Kita terapkan pada artikel, kemudian kita contohkan, kita simulasikan pada footnote pertama. Footnote pertama tadi di mana ya? Sebentar. Di sini, guys. Kita taruh di depannya saja, di depannya. Kita sebentar. Sebentar. Ya. Ya. Kita ini yang manual, kita yang Mendeley taruh sini nggih untuk biar ada bedanya gimana. Silakan Bapak Ibu masuk ke Mendeley, kita masuk ke reference. Kita insert tadi yang kita masukkan adalah usul nggih. Usul harus ingat kursornya Bapak Ibu. Sebentar, kita cari yang di usul fikih ini. Misal ya. Kita cari dulu tadi. Maaf. Ini kita copy-kan namanya, As-Sa'laninya. Tadi yang Musa dulu. Yang Musa Ismail.
kita masuk ke sini. Tadi yang di ini salah, ini yang Latin. Kita ulangi lagi. Maaf Pak Helmi, tampilan di sini masih main delay Pak Helmi. Gimana? Tampilan di sini masih main delay. Pak Helmi buka Word ya? Buka Word. Tampilan di sini masih main delay. Oh ya, sebentar. Oh ya, saya ulangi lagi. Ya, tuh. Saya ulangi lagi. Ya ini. Ini di Word. Ini yang footnote manual bawaan dari artikel dari author, kita coba kita mendelekan di sampingnya. Kita insert sini. Kita masukkan namanya tadi dari sini ya. Kelihatan nggih? Ini. Tadi kan autornya Musa Ismail. Kelihatan nggih mendelenya? Tidak kelihatan Pak Helmi. Atau mungkin bisa di-share langsung full desktop-nya Pak Helmi. Oke okay. Ya ini langsung gini hasilnya. Klik. Oke. Okay. Nah, ini hasilnya seperti ini. Kenapa seperti ini? Kita masih pakai pola APA. Ya. Kita pakai pola yang footnote. Ini seperti ini. Kita pilih yang Chicago misal. Chicago. Nah, ini yang satu. Maka di bawah seperti ini. Di bawah seperti ini. Ini yang mendelay. Karena yang ngeblok ya. Karena tadi ini direksinya masih kiri. Kita pindah ke kanan. Kita klik home. Dan kita ini pindah ke sini. Yang sini ya. Yang nomor yang sisi kanan akan berpindah ke sini. Bisa ya. Seperti ini. Kendalanya untuk Chicago nanti harus tanda kurungnya harus diedit manual karena kurungnya kebalik. Untuk di kolom penerbit dan kota. Ini harus kita balik dulu. Kita balik, kita tutup dulu. Seperti ini. Terus yang lama kita hapus. Yang lama kita hapus. Ini kalau yang untuk footnote ya, yang untuk footnote. Sekarang kalau yang untuk format APA, silakan Bapak Ibu tinggal memindahkan di sini aja, tinggal diganti untuk reference-nya, dipilih untuk APA, maka akan berubah dengan sendirinya. Ya, seperti ini ya. Ini karena sudah diedit, maka hasilnya titik tidak maksimal, harus dihapus dulu aja. Ya, ini kita hapus dulu. Karena tadi sudah ada pengeditan tanda kurung. Kita ulang lagi yang untuk APA, kita insert lagi. Kita kembali ke usul fikih, ke apa? Usul Amalul Ahli Madinah, klik. Ini. Kalau yang untuk APA ini kendalanya itu juga sama. Kendalanya kurungnya kebalik. Nanti silakan Bapak Ibu edit lagi. Intinya kita bisa gunakan, ya. Kemudian kita contohkan di daftar pustakanya. Di sini kita klik insert bibliografinya. Jadi seperti ini. Tinggal Bapak Ibu kembalikan di direction-nya. Di home, kemudian kita pilih ke rata kanan seperti ini. Jadi Ismail tadi yang musuhnya akan disingkat seperti ini. Ismail.m ini tahunnya seperti ini hasilnya. Intinya bisa kita terapkan di artikel berbahasa Arab. Mungkin seperti itu, Pak. Monggo. Baik, terima kasih Pak Helmi atas demonstrasinya. Jadi memang tadi ada ini Pak Elim ya, mungkin yang kurang support dengan teks Arab ya. Jadi ketika di citasi di badan teks ya Pak Elim ya. Yeah. Kalau di apa daftar pustakanya bisa berjalan mulus ya. Yeah. Tapi yang tadi sebenarnya sudah rata kanan. Sudah teksnya dari kanan kiri ya Pak Elim ya. Sudah, ini ya. Sudah dari kanan ke kiri. Ke belah lagi, ini yang seperti ini. Maksudnya udah. Ini yang masih dari kiri ke kanan, kita pindah ke kanan ke kiri. Tanda kurungnya untuk daftar pustaka tidak masalah. Yang bermasalah adalah di body tag-nya. Yeah. Jadi mungkin nanti tahap lanjutnya mungkin bisa kita telah di apa? Di style-nya, di edit style-nya bisa enggak?
tanda kurungnya dibalik itu biar keluarnya benar itu. Ya mungkin mesti mengotak-atik di bagian mana ya. Kalau di CSA-nya nanti pasti berubah juga kalau dengan lagi. Oke. Nah, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan ya. Sebenarnya sambil menunggu ya Bapak Ibu ya. Saya coba anu Pak Elmi, coba eksperimen ya. Nah, misalnya silakan kalau di share screen. Kalau di anu Pak Elmi, kalau apa ngutipnya dua langsung Pak Elmi, satu sumber Arab, satu sumber bisa ya, ya, siap. Latin. Siap. Ya. Barangkali sekarang, bisa didemonstrasikan ya. Sebentar, sebentar. Maaf kok kelak ya. Sebentar salah lagi ya. Saya share screen lagi. Ya. Sekarang untuk simulasi pengutipan dari sumber Arab dan non-Arab. Oke, sekarang kita simulasikan untuk Arab dan non-Arab. Bisa di posisi sini. Ya. Kita citasi reference, kita citasi dari tadi yang dari usul dari fikih tadi ya. Sini. Kemudian kita lanjut sama kita lanjutkan. Lanjutkan pada Qura Syihab misal. Sudah cukup ulang gitu ya. Aduh. Kemudian Qurais, misal Pak Qura Syihab kita sitasi. Ini kan berarti ada sitasi gini ya. Ya ini. Seperti ini. Jadi nanti akan ada dua sumber. Sekali lagi. Bentar lagi deh. Okay. Sebentar. Oke. Kemudian ini yang di sini kita sitasi dari sini ya, San Albana misal. Ini akan seperti ini, ya. Jadi akan ada dua pola nanti yang bisa Bapak Ibu munculkan. Karena bisa jadi ada artikel dengan sumber beraneka jenis nanti akan seperti ini. Sehingga nanti stylenya disesuaikan ini berapa poin, maksudnya berapa biar tingginya seimbang dengan seperti ini. Ya. Jadi bisa kita terapkan. Kemudian kita lihat di belakangnya, ini akan ada dua. Ini yang dari Arabik, ini yang non Arabik. Sudah kita pilih kali ini, misalnya 11. Seperti ini ya. Jadi ada dua daftar jenis data pusaka. Seperti ini ya. Ini yang latihan ini yang seperti ini. Oke, Pak. Ini kalau dalam bahasa Arab namanya al-maraji, bukan referen nggih, al-maraji nanti. Al-maraji atau masdar. Nggih, monggo. Pokoknya sampai seperti ini ya. Ini sudah Pak Elmi ya. Ini ada beberapa pertanyaan ternyata Pak Elmi. Ini dari Bu Ramadhani ya. Assalamualaikum, terima kasih atas paparannya Pak. Izin bertanya, kalau referensi di footnote kemudian mau diidentifikasi halamannya, gimana ya Pak biar full Arabic? Footnote halaman biar full Arabic. Karena pernah jadi, dicoba ya. Tadi muncul huruf P. Sebentar. Ya, kita ulang lagi, kita contohkan lagi dengan pula footnote kita pilih dulu. Referensinya kita pilih yang footnote Chicago. Ya. Kita kembali ke halaman pertama. Kita hapus dulu. Ya. Kita insert tadi yang ini dulu aja ya. Kemudian kita klik ini misal halaman berapa ya. Coba kita simulasikan ngutip dari halaman 115 misal. Ya, halaman 15 kita klik OK. Apakah di footnote-nya akan muncul atau tidak? Seperti ini. Ya. Ini bisa.
bisa dilihat ya, ini yang hasilnya. Jadi kita geser ke kanan, pakai home, kemudian ini yang alignment tadi, right to left, ya, seperti ini. Ini ada lengkap, ini ada penerbit, terbit di Aljazair, diterbitkan oleh Tobah Darul Adar Turos, ini tahunnya, ini halamannya. Bisa, ya? Ini contohnya, contoh footnote yang ada halamannya. Jadi halamannya ini full Arabic. Ya, tapi tetap tadi Pak Elmi ya, pengaturan di awal Bapak Ibu harus set dulu ke konteks. Numbering-nya ke konteks. Ya. Ya. Nah, barangkali di Ibu Ramadhani itu ya Pak ya, pengaturan di nomor. Ya. Ini kita simulasikan dengan salah pengaturan ya. Ini kan sudah benar ya. Ini sudah benar, kita salahkan di pengaturannya. Kita coba. Nanti kan imbasnya seperti ini. Di advance kita coba salah. Kita coba untuk salah ya. Kita coba untuk salah. Oke. Nah, ini. Bisa dilihat Bapak Ibu? Ya, bisa. Ini ya. Pengaturannya saya buat salah. Dibuat salah, dibuat Arabik, nanti akan muncul seperti ini. Maka tadi setupnya harus benar, diganti ke sini tadi, kembali lagi ke file, more, kemudian option, selanjutnya ke advance, kita masuk ke bawah tadi, ke show dokumen, dokumen konten, kita pilih konteks, kemudian kita pilih OK, ya. Hasilnya akan terkoreksi dengan sendirinya. Ini angkanya sudah angka full Arabik. Bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, bisa Pak, jelas Pak. Oke. Oke, itu ya Bapak Ibu. Jadi tinggal Bapak Ibu set lagi pengaturan di numeralnya tadi. Barangkali di situ masih ya Arabik ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini tidak sengaja di food court-nya. Kalau di ini sudah balik sendiri, saya nggak edit ya, ini sudah benar ini. Kurungnya tidak diedit, ini sudah benar muncul. Yang Arab, tadi kan kita edit sendiri ya, ini nggak. Ya. Begitu Bu Ramadhani, apakah terjawab? Atau mungkin yang dimaksud halaman-halaman artikelnya. Karena kan ada halaman ya, halaman untuk halaman artikel. Kitanya atau halaman untuk anunya Pak, dokumennya Pak. Halaman artikel itu ranahnya layout ya. Ini enggak apa-apa, kita contohkan dulu ya. Kita contohkan kembali ke insert. Insert kemudian page number, posisi number kita simulasikan ya, satu formatnya. Oke. Kalau muncul sebentar ulangi dulu insert number format number. Kita pilih sebentar dulu. Page number formatnya dulu, formatnya misal di bawah guys. Kita dapat situ. Misal page number pilih bottom ya. Kita pilih misal angka ini ya. Untuk angka masih belum bisa nih, guys. Yang halaman tidak bisa apa, Pak? Ini masih kan, Pak? Masih berupa angka Latin. Angka Arab. Ya. Bentar ya.
Sudah kita ganti ke ABG, ya ini ya. Tidak bisa. Sudah dari kanan ke kiri, Pak. Sebentar. Ke home. Masih sama. Sama ya, nggak bisa ya. Ya. Ini diganti dengan maaf ini belum bisa, mungkin nanti kita kita coba cari bagaimana untuk mengatur page number pada halaman page-nya. Kalau diubah di ininya Pak? Di nggak mau. Tadi saya coba sablok diganti dengan font lain nggak mau. Di pengaturannya nggak bisa ya? Yang ya. Pengaturan ya. Ini sudah saya. Bentar ya. Kalibris kita ubah. Kita ubah ke FBG. Belum bisa. Masih tetap kembali ke Kalibri lagi. Ini kan Hot Usmani. Saya klik. Belum bisa muncul. Ini mungkin PR untuk kita. Nanti kita carikan solusinya. Ada yang lain? Ini ada pertanyaan dari Pak Wahid ya, tapi sepertinya sudah terjawab ya. Jika bukunya campur bahasa Arab dan Latin, bagaimana nggih tampilannya oleh Mendeley? Tampilannya lagi, silakan Bapak Ibu lihat di jurnal Al-Akam. Itu yang edisi tahun 2018 nomor 1 itu. Ya. Sudah saya lihatkan dulu. Kita bentar ya. Saya buka dulu halamannya. Kebetulan yang harus dilihat karena yang kalau menunjukkan versi cetak kita tidak mungkin menunjukkan di sini. Ya, dulu. Sebentar. Sebentar Pak, ini preloading Pak. Iya Pak. Ya, sebentar. Ya. Saya share screen lagi. Share screen yang untuk sebentar. Ya. Apakah Bapak Ibu bisa lihat tampilan ini? Tampilan ya, layar kami. Ya. Bisa, nggih? Ini kan kelanjutan dari halaman sebelumnya yang tertulis dengan huruf Latin, maka untuk cara buka halamannya kita mengacu ke tampilan tadi yang ke buku standar, buku yang untuk huruf Latin seperti ini. Jadi angkanya di kanan. Seperti ini kita lanjutkan seperti ini. Jadi 27 di kanan, 27 di 28 di kiri seperti ini. Ini kebetulan referensinya semua berbahasa Arab, jadi di dalam body text-nya enggak ada yang di footnote tidak ada yang berupa huruf Latin seperti ini. Oke. Ini tampilan hasil layouting teks huruf Arab seperti ini. Oke. Ya. Ada yang ditanyakan lagi?
Nanti silakan dibuka. Saya masukkan ke sini dulu. Ke chat. Saya ini agak grogi nih, Pak. Sebentar, bentuk chatnya nggak muncul ya? More, sebentar. Saya akan kirimkan ke Pak Erick aja, pakai WA dulu, nanti biar di-share. Ya, sebentar. Pak Erick. Sebentar. Monggo. Sudah saya kirim ke WA Pak Erick, bisa di-share kan, Pak? Terima kasih. Iya, Pak. Oke, sambil lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak Helmi ya. Ya. Nah ini dari Mas Andri Ilham. Nah untuk di Indonesia, nama-nama jurnal kajian bahasa Arab memang biasanya menggunakan Latin Pak ya. Ya. Baik dalam versi Indonesia atau Inggris lah nama jurnalnya. Nah artikelnya selain berbahasa Indonesia, ada juga yang berbahasa Arab. Karena biasanya juga terima tiga bahasa ya. Ya. Namun yang jadi masalah ketika kita input metadata-nya di Mendeley, judulnya bahasa Arab, tetapi nama jurnalnya berbahasa Indonesia. Jadi ketika mengutip artikel untuk citasi, tulisannya campur, ada Latin, ada Arab. Itu gimana Pak, menurut Pak Helmi, untuk mengutip, masukkan di metadata-nya Pak? Ya. Terkait metadata, kita kembali ke aturan umum. Biasanya kan yang dikendaki oleh standar untuk metadata kan memakai Roman script ya. Roman script berarti untuk judul artikel disarankan untuk menggunakan sistem transliterasi. Silakan Bapak Ibu bisa dilihat di jurnal-jurnal yang jurnal kami juga ada, kemudian bisa dilihat di Studia Islamica atau di Al-Jami'ah untuk judul artikel digunakan sistem transliterasinya. Jadi ketika nulis salat ya dipakai pakai S kemudian titik bawah kemudian pakai A kemudian L A panjang seperti itu. Jadi dimasukkan untuk isian metadata menggunakan transliterasi. Bisa kami contohkan bentar ya. Saya carikan dulu. Sebentar, ya. Saya share screen lagi, ya. 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 Apakah Bapak bisa melihat kami lagi share screen-nya? Ini sudah, Pak. Ya, ini seperti ini. Jadi untuk judul, ini artikelnya berbahasa Arab seperti ini. Ya. Tapi di metadata awal, ini yang judulnya dituliskan adalah judul transliterasinya. Karena untuk syarat indeksasi judul dikendaki dengan menggunakan Roman script, maka untuk standar yang baku untuk judulnya kita kita isikan dengan model transliterasi. Ya. Latar belakang dari acara ini kan sebaiknya sebetulnya itu diarahkan untuk prodi atau untuk program studi. Dari prosesi bukan suci tadi, bahasa Arab yang sering ada tuntutan untuk bagaimana membuat artikel yang baik dan cepat itu tadi kita asumsikan judul dan lain-lainnya tetap menggunakan bahasa Arab. Tapi untuk
untuk tujuan memenuhi tujuan standar jurnal untuk judul dan keyword dan abstraknya tetap harus dipenuhi unsur ada huruf format roman skripnya. Ini ada roman skripnya, ini keywordnya juga roman skrip, kemudian ini juga ada tiga bahasa seperti ini. Tadi di jurnal kami yang di Wali Songo tadi yang di dari Ahkam di tahun 2018 karena kami sudah tahu tapi mungkin untuk di metadatanya kelupaan untuk di metadatanya masih dimunculkan pakai bahasa bahasa Arabnya. Yeah. Seperti lagi sebelah lagi ini ya. Yeah. Ini sudah benar. Saya kembali ke share screen lagi yang untuk jurnal kami yang lain. Sebentar. Ya ini ya. Ini kalau dilihat dari unsur tadi ini sudah memenuhi syarat. Ini ada Arabnya, kemudian ada Latinnya. Ini ada judul Arabnya, ada judul Latinnya. Kemudian ini ada abstrak Inggrisnya, ada abstrak Latinnya. Jadi ini sudah memenuhi syarat tapi dalam pengisian metadata di jurnalnya ini harusnya yang dimasukkan yang ini. Tetapi tidak ada kendala di Google Scholar meskipun Arab. Jadi itu kembali kepada tuntutan. Kalau mungkin jurnal-jurnal yang terindeks Scopus itu untuk judul kemudian keyword dan abstraknya menggunakan roman script. Jadi harus ada kita memenuhi aturan itu. Seperti ini ya. Mungkin ada yang bisa Mas Erik menambahkan? Baik, sebentar. Saya konfirmasi lagi ya, Pak Elmi. Oke, untuk di input metadatanya ini pakai Latin atau Arab, Pak Elmi? Metadata di OCS? Iya. Di library? Kalau di Google Scholar, deteksinya yang Arabnya atau yang Latinnya, Pak Elmi? Ini yang kebetulan judul ini di metadata OCS-nya, kita isikan Arabnya. Isi Arabnya ya. Akhirnya keluar di Google Scholar Arabnya. Mungkin bisa di browsing. Kemarin sudah saya sampaikan di grup Mendeley, Pak ya, Mas Erik ya. Itu ini meskipun ini judulnya tertulis huruf Arab, tidak ada kendala di Google Scholar-nya. Tapi karena termasuk tuntutan indeksasi internasional bahwasanya harus menggunakan roman script, maka kita harus juga nanti harus mengikuti aturan itu. Baik. Ini termasuk kutipannya tetap bisa terhitung Pak Helmi ya, misalnya saya ngutip menggunakan artikel ini nih saya kutip nih, tapi saya inputnya pakai yang Arabnya, tetap terinput ya, terhitung di Google Scholar ya. Saya carikan di Google Scholar dulu ya, Google Scholar dulu. Nanti kita share screen dulu coba. Google Scholar dulu gimana ya? Google Scholar. Ya, kita sama-sama belajar nih. Kita ini tahapannya kita uji coba, Pak. Iya. Karena memang ya. Sebentar ya. Yang jadi problem memang kalau full semua Arab memang sebenarnya enggak bermasalah ya, tapi yang problem itu kan ketika Arab diterima, Inggris diterima. Ini dalam saya share screen lagi, saya stop screen dulu, kita masuk lagi ke screen baru. Wah, muter-muter lagi ini. Ya, ini ya. Bisa dilihat Bapak Ibu. Ini di Google Scholar-nya, ini bisa terdeteksi meskipun itu kita dulu karena kita mungkin belum tahu ya. Kita metadatanya masih diisikan teks Arabnya akan terdeteksi semacam ini. Coba kita simulasikan, kita download ya pakai importer ya. Gimana? Satu lagi Pak Elmi, itu yang L version itu kalau diklik keluarnya apa Pak Elmi? Gimana? Yang L to version itu kalau diklik apakah L to version dan diklik atau ini sama? Oh sama ya. Oke. Okay. Sama. Oke. Okay. Mungkin bisa di anu mau demo ekspor dicoba ya. Kata-kata. Simulasi ya. Sekarang kita simulasikan ke dulu ya, regionalnya
Kalau di saya langsung nggak perlu saya sharekan ya, kita langsung aja ke dicoba dulu. Nanti hasilnya kami tunjukkan dulu aja. Sebentar. Baru loading. Ya. Satu Mendeley. Kemudian kita masuk ke Mendeley, kemudian disinkronisasi. Ya. Ya. Saya coba dulu ya. Sebentar. Hasilnya belum keluar sinkronisasinya. Kalau di DOI mintanya apa, Pak? Kalau waktu setor metadata di DOI-nya mintanya Latin juga ya? DOI, sebentar. DOI-nya aktif juga nih. DOI-nya nggak ada kendala. Sebentar. Ini sinkronisasinya agak lama nih, Pak. Sebentar, Pak. Masih tunggu. Masih muter-muter. Atau saja biasa saya copy-kan lewat DOI dulu aja. Bentar. Add manually. Saya sharekan lagi. Apakah Bapak Ibu bisa melihat? Sebentar, saya stop dulu. Ah, pindah-pindah layar terus ini. Sebentar. Screen ini ya. Ya. Apakah Bapak Ibu bisa melihat ini yang hasil importing dari DOI? Mungkin bisa diulang, Pak, karena udah langsung ini ketarik. Ulang lagi ya. Ini cancel dulu. Ya, ulang lagi. Ini lewat add manually. DOI tadi naskah yang judulnya berbahasa Arab sama sekali di sini. Ya. Bisa dilihat ya. Kita look up. Ya, ini hasilnya masuk Amalul Alil Madinah ini. Masuk ya. Okay. Jadi tidak ada kendala di metadata. Sekarang kita save. Nanti kita masukkan ke artikel. Save dulu. Ya, ini ya metadata ini Bosiba Abdul Latif tampilan seperti ini. Kita masukkan ke artikel tadi. Kita stop share screen dulu, kembali ke artikel berbahasa Arab. Kita simulasikan. Ya. Kita pura-pura untuk mensitasi dari Abdul Latif tadi, ya. Bosiba. Ini ya. Abdul Latif Bosiba, kita klik, oke. Okay. Kita lihat di footnote-nya. Ini, apakah Bapak bisa melihat ini yang footnote 1. Footnote 1. Seperti ini ya. Pak Erik, bisa dilihat? Bisa, Pak. Yang ini yang Abdul Latif Bosiba, ini judul artikelnya. Ini volumenya, volume 27, ini bulan terbitnya, ini akam volume 18, ini kemudian ini DOI-nya, memang posisinya terbalik, seperti ini, karena kan memang campur-campur. Ya. Tapi secara prinsip bisa kita lakukan. Tapi untuk kepentingan jurnal, kita mau kemana harus mengikuti gaya selingkung jurnal yang bersangkutan. Ini ranahnya kita untuk ranah prodi program studi bahasa Inggris, pokok bahasa Inggris, bahasa Arab, bagaimana menulis skripsi atau tesis dan lain dengan standar Mendeley itu. Monggo. Baik, jadi kesimpulannya gimana nih Pak Helmi ini? Berarti kita tetap ngikutin kalau di situ ditulis Arab ya kita ikuti Arabnya gitu ya Pak Helmi ya? Atau ya, kita mengikuti aturan yang kita mau bidik kemana? Kalau aturan untuk di prodi bahasa Arab kan tuntutannya gimana kita mengikuti.
Iya. Yeah. Karena memang tiap jurnal tujuan punya selingkung masing-masing, Bapak Ibu ya. Barangkali ada yang rujukan yang Latin, yang Inggris, disendirikan, dan dibedakan dengan yang Arab. Kadang ada juga seperti itu, Pak Helmi, kayaknya Pak Helmi ya. Ya. Karena kan kalau direferensi kan nanti tetap nggak bisa urut itu objeknya. Ya, Oleh itu ada kita beberapa lihat ke yang memang belakang ya. dihilang. Ke belakang hasilnya seperti ini. Yang Arab, yang Latin di atas, yang murni Arab di bawah. Ya. Jadi ada dua dua kelompok nanti. Nah, ya, yang sering saya jumpai itu Pak Elmi, yang apa istilahnya English book text lah, seperti itu ya, yang rujukan-rujukan yang berbahasa Inggris atau berbahasa non Arab yang Albana dan itu ablatif nanti kemudian dikelompokkan yang kedua ya, kemudian Ya. yang dari sumber-sumber Arab. Nah, biasanya dibilang seperti itu. Tapi kalau di Mendeley harus manual ya Pak Elmi, kita bilangnya ya. Ya, ini hasil Mendeley akan ter sudah ter maksudnya ini Mendeley sudah ter tertata tersendiri. Nanti kalau mau untuk tuntutan harus sesuai sesuai abjad ya, nanti kita kita export ya, export Mendeley-nya kita hilangkan apa sih ya? Hilangkan apa maksudnya istilahnya? Page rank-nya ya. Kita matikan, kita atur ulang. Yang penting sudah kita jalankan proses berdasarkan Mendeley sehingga akurasinya sudah tepat. Kalau dikendaki urutan, kita urutkan manual. Seperti itu ya. Mungkin Pak Arief lebih tahu itu. Bagi dosen bahasa Inggris, bahasa Arab. Rasanya yang sering saya jumpai itu, Pak, cuma dibedakan aja. Jadi bedakan ya. Perbedaannya tidak seperti teman-teman sejarah ya. Teman-teman sejarah kan biasanya rujukannya dibedakan mana yang buku, mana yang artikel jurnal, mana yang koran, mana yang arsip sejarah gitu ya. Nah, kalau di teks-teks Arab biasanya pemilahannya tadi antara apa sumber-sumber berbahasa Arab dan sumber-sumber yang non-Arab. Mungkin dari saya seperti itu. Kalau kalau ada yang menambahkan silakan. Oke. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan, mungkin barangkali masih ada kasus-kasus yang Bapak Ibu jumpai terkait dengan tulisan Arab ini, ya. Bisa ditanyakan di sini, mumpung ada Pak Helmi. Ini. Jadi untuk materi bisa diunduh di Yenodo ya, tadi sudah saya ingatkan ke Pak Erick tadi. Ini Pak Helmi mungkin terkait dengan tadi ya, karena ada beberapa yang mungkin Pak Helmi istilahkan tadi dengan transliterasi ya. Barangkali ada pedomannya Pak Helmi, oh gitu. Huruf-huruf Zaid kemudian dituliskan dalam bentuk Latinnya apa begitu. Sebentar. Kalau untuk transliterasi, kami mengacu di dari jurnal International Journal of Middle East of East Measure. International of Middle East Studies. Itu di situ lengkap, nanti bisa diunduh sebentar saya screen lagi, kami carikan dulu. Ya. Saya di Wali Songo. Ya. Sebentar. Apakah Bapak Ibu bisa lihat screen kami? Sebentar, saya ulangi lagi. Share screen. Ya. Apakah bisa dilihat tampilan ini, Bu? Ini ada Arabic Translator Guide, nih. Ini ada pedoman transliterasi. Kami mengacu di jurnal-jurnal Timur Tengah itu, di jurnal International Journal of Middle East Studies. Sudah saya copy-kan seperti ini. Nanti bisa silakan diunduh. Seperti ini. Nanti bisa diunduh atau mungkin bisa mengambil sumbernya sendiri.
di sebentar ya. Business. Ya, sebentar, sebentar ya. Saya tutup dulu. Ya, silakan Bapak Ibu bila bisa masuk ke sini. Yes. Bapak nggak bisa dilihat? Sebentar. Share screen lagi. Ini ya. Ya. Kami untuk pedoman transliterasi mengacu ke sini. Mungkin ini bisa diserahkan Bapak Ibu unduh di sini. ICMS Transliteration Card, ya. Bisa di sini ini nanti ada pedoman untuk Turki itu bagaimana, Mesir, Arab itu nanti ada jenisnya sendiri-sendiri. Silakan Bapak Ibu unduh ke sini. Nanti ini ada pedomannya. Kalau untuk prakteknya nanti bisa disimulasikan. Yeah. Ya, sebentar kita lihat. Yeah, ini ya. Yeah. Ini ada yang Arabik. Bisa dilihat ada share screen-nya? Yeah, bisa, bisa. Bisa, yeah. Ini yang untuk Arab. Arab seperti ini. Ketika huruf B itu Arab dipakai Arab jadi B. Kemudian ketika untuk Persian tetap B, kemudian ketika untuk Ottoman Turki, ketika untuk Turkis itu menjadi P. Jadi ini kami mengacu ini, sehingga kami sudah saya polakan sendiri. Tadi kita mengacu yang A ini aja, yang Arabik seperti ini. Ya. Silakan diunduh. Untuk diakritiknya ada tambahan font mungkin Pak Helmi untuk menuliskan diakritik S. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Kita kembali ke simulasi ini sekarang. Kita stop dulu. Kita kembali ke word lagi. Dokumen 2. Ya. Kita kembali ke halaman 2 aja. Ya. Kita simulasi untuk bagaimana Bapak Ibu menulis kata sholat ya? Kalau dalam bahasa yang biasa kan sholat seperti ini. Kalau yang dalam bahasa yang tadi yang menurut ICMS, silakan Bapak Ibu sebaiknya tidak menggunakan Time New Arabic. Saya contohkan kita pakai ini ya, Time New Arabic. Time New Arabic. Maafnya agak lama, sebentar. Jadi ya, kalau Bapak berarti time Arabik kan kata huruf S kan biasanya dikali gini ya. Sebentar. Ya, lupa. Gini ya, kalau pakai time New Arabic, ya biasanya kita pakai, kita taruh di depannya, kita pakai shift alt, kemudian pakai tanda ini, ya, pakai tanda kurung kurawal seperti ini. Nanti kendalanya ini akan bermasalah di kalau kita isikan di OJS. Nanti ketika di OJS kan tidak kompatibel dengan Arabic akan terkonfirmasi seperti ini, ya. Ini tidak disarankan, tidak kami sarankan. Ini cara seperti ini, karena ketika kita ganti font akan berubah seperti ini, kembali ke Arabik seperti ini. Paham ya? Jadi
bagaimana agar aman, kami menggunakan pola tadi, pola pakai insert simbol. Yes. Kita contohkan saja, kita tulis salat. Berarti Bapak-Ibu silakan, ini ada insert, kemudian ini ada simbol, silakan dicari yang Bapak-Ibu cari, ini ada S titik bawah, sa, kemudian A, kemudian L, kemudian lat, selanjutnya A strip atas, ini. Kemudian kita font-nya diganti, misal ganti Arial atau Kalibri, diganti aman, diganti apapun aman. Tapi kalau ini diganti ya dengan font lain akan terjadi trouble, ya, maksudnya missing font. Seperti ini ya. Ya. Soalnya lagi dicatatkan salat. Kita home, kita time New Arabic. Ini ya, saya sharekan lagi. Bisa dilihat, Bapak, ini menggunakan Time New Arabic. Arabic. Kalau ini pakai insert simbol. Jadi kalau Time New Arabic, ketika Bapak Ibu masukkan ke komputer lain atau ke OJS, nanti akan terjadi trouble seperti ini. Ya, seperti ini, Bapak. Ini karena Bapak Ibu menggunakan Time Arabic, ketika Bapak Ibu isikan di Mendeley itu juga sama akan muncul seperti ini. Oke. Paham, Bu? Jadi untuk pengisian transliterasi pada Mendeley atau pada OJS nanti kita sebaiknya menggunakan cara yang ini. Cara yang kedua, insert symbol. Jadi kalau baru pertama memang cukup lama, tapi kalau Bapak Ibu menggunakan shortcut nanti akan cepat sekali. Misal ini ya, ini A. A, misal Bapak Ibu harus punya tabel A panjang. Kita pakai mungkin pakai kontrol 1 misal, kontrol 1. Kita kasih CTR 1. Misal ya, kita contohkan ya. Bapak Ibu, ini kita masuk ke insert simbol, kemudian ini ada A. Sebentar ya. Ulang lagi, simbol. Ini more simbol, ya ini ya. Bapak Ibu, ulang lagi. Simbol, more simbol, kemudian masuk huruf yang dikendaki, ini A, A strip panjang. A, kemudian kita kasih short key. Short key, misal dikasih short key control 2 atau gimana. Control 2, kita assign close. Jadi ketika Bapak Ibu ngetek kontrol 2 akan muncul A panjang. Jadi tidak perlu Bapak Ibu membuka inserting simbol lagi. Kemudian untuk SIT kecil lagi ya. Untuk huruf S ini kita kembali ke more simbol, kita cari yang S titik bawah, ini S titik bawah, kemudian kita short key, kasih kode kontrol berapa misal, kontrol 3, kita assign, kita close lagi. Jadi ketika Bapak Ibu ketik kontrol 3 berarti S titik bawah sama dengan kontrol 3. Jadi ketika Bapak Ibu ketik kontrol 3 akan otomatis, jadi tidak akan lama. Mungkin seperti itu, guys. Bisa dilanjutkan untuk kode coding yang lain. Terima kasih. Kalau belum jelas nanti bisa kita ketemu di lain kesempatan, mungkin dibuat acara offline nih, Pak ya. Pak Erik ya. Terima kasih, Pak Erik ya. Ya, jadi tadi Bapak Ibu ya, jadi intinya tetap kalau kita ingin menuliskan naskah berbahasa Arab ya, tetap lihat lagi selingkung masing-masing jurnal gitu ya. Nah, tadi sudah didemonstrasikan Pak Helmi terkait bagaimana kalau kita mengutip
apa artikel-artikel yang berbahasa Arab dengan menggunakan Mendeley dan pada dasarnya bisa gitu ya. Nah, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan ya. Nah, ini terkait dengan Mendeley berbahasa Arab ya, untuk artikel-artikel berbahasa Arab. Dan kami sampaikan pula barangkali Bapak Ibu tertarik untuk mengunduh dari materi yang disampaikan oleh Pak Helmi ini. Itu sudah saya sampaikan linknya di kolom Zoom Bapak Ibu ya, di kolom chat di Zoom. Dan ini juga saya tampilkan di screen ya. Dan jika Bapak Ibu tertarik untuk apa mendapatkan sertifikat kegiatan ini, Bapak Ibu bisa kunjungi di link ini ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ini terkait dengan agenda RJI, karena RJI baru-baru ini merayakan ulang tahunnya yang kelima. Ada beberapa kegiatan yang barangkali Bapak Ibu minati ya. Ini ada berbagai macam apa agenda terkait dengan HUT RJI yang kelima. Ada membuat tutorial di Zenodo, kemudian menulis opini di media massa. Jadi ini bisa untuk umum dan juga mahasiswa Bapak Ibu juga bisa. Ke Bapak Ibu apa pengelola jurnal juga bisa, nanti Bapak Ibu bisa dapatkan petunjuk lengkapnya di bagian ini karena ini masing-masing ini mempunyai kriteria masing-masing. Oke, barangkali itu Bapak Ibu ya, barangkali sudah lewat 11 menit. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Helmi yang telah mendampingi kita semua di agenda kali ini. Nanti silakan Bapak Ibu barangkali setelah dicoba-coba kok muncul kasus-kasus lain gitu Pak Ilmi ya. Biasanya kan gitu nih karena mungkin belum dicoba, kok belum menemukan kendala gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu juga bisa kontak kami, kontak Pak Ilmi, kontak RJI barangkali nanti perlu agenda lanjutan terkait dengan apa artikel yang menggunakan apa huruf dan teks Arab ini. Begitu barangkali Pak Helmi ada kata-kata penutup terkait dengan agenda hari ini. Dipersilakan Pak Helmi. Ya, terima kasih. Ya, intinya kita itu semuanya bisa dicoba, Pak. Jadi kita sebagai maksudnya saya itu termasuk orang belajar komputer paling terakhir tuh. Jadi saya belajar komputer setelah lulus kuliah, dikerja baru ke komputer. Jadi semuanya bisa dicoba, bisa diotak-atik dan kita bisa pelajari sendiri. Dengan mencoba kita akan menemui dapat dengan mencoba kita akan belajar, dengan salah kita akan belajar, sehingga nanti dengan kita mencoba kita akan bisa mencari celahnya di mana, nanti kita cari solusi bersama. Mungkin dari saya sekian, mohon maaf jika ada salah kata karena memang karakter bicara saya yang agak gagap atau gimana itu, tapi karena saya itu oleh dulu di tempat kerja kami pimpinan saya itu karena saya gagap, maka saya sering dikasih tugas-tugas yang terkait di bidang terus menulis. Jadi biar nggak sering bicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Helmi dan juga rekan-rekan peserta di kegiatan siang kali ini. Selalu nantikan kegiatan kami karena di RJI Jateng ini juga lumayan aktif Pak Helmi ya, biasanya kalau waktu normal sebelum puasa itu biasanya sebulan dua kali Pak Helmi ya webinar ya. Nah barangkali nanti akan ada lanjutan webinar ke seri ke-23, mungkin bagi rekan-rekan RJI yang lainnya. Simak terus di kanal dan media sosial RJI, karena biasanya akan kami sebarluaskan melalui media sosial kami. Dan yang terakhir tadi Bapak Ibu, saya ingatkan kembali bahwa di awal bulan ini, Relawan Jurnal Indonesia sedang merayakan ulang tahun yang kelima. Bapak Ibu bisa turut serta menyemarakkan kegiatan HUT RI ini karena ada beberapa lomba yang barangkali sesuai dan cocok dengan skill Bapak Ibu masing-masing karena ada beragam lomba dan ininya rewardnya juga. Nanti silakan Bapak Ibu bisa dapatkan informasi lengkapnya di bit.ly/proposal-undangan-HUT-RI HUT-RJI kelima. Wah ini panjang banget ini. Mungkin ini mungkin bisa lebih pendek lagi ya biar mudah langsung diklik gitu. Ya saya kira itu. Mohon maaf jika ada salah kata selaku moderator di siang kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Helmi dan juga Pak Yoris, Mas Yoris yang kebetulan hari ini nggak bisa hadir Bapak Ibu, mohon izin.
Dan sampai jumpa di agenda-agenda RJI berikutnya, baik di RJI Pusat maupun di RJI Jawa Tengah. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.